Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Raja Mandala, Bandung Barat, Kamis kemarin. Sebuah tank tempur milik TNI menyerempet 4 kendaraan bermotor dan sebuah gerobak milik warga. Pihak TNI pun mengganti rugi kerusakan pemilik kendaraan dan gerobak milik warga. Inilah detik-detik tank tempur milik TNI AD yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raja Mandala, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Kamis kemarin. Akibatnya sebuah roda dagangan dan 4 unit sepeda motor milik warga pun rusak berat. Petugas penyidikan, pihak petugas kepolisian Satlantas Polres Cimahi dan didampingi Denpom TNI AD melaksanakan olah TKP yang membutuhkan waktu lebih dari 20 menit. Petugas pun melakukan pengukuran sket jarak lebar dan bahu jalan, serta menyelidiki lokasi kejadian. Sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis siang. Sebuah tank tempur milik TNI menyerempet kendaraan bermotor serta sebuah gerobak milik warga saat berbelok di sebuah tikungan tajam di Jalan Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. AKP Susianti Samaniah membenarkan telah terjadi kecelakaan tunggal tank TNI AD menabrak 4 sepeda motor dan gerobak dagangan milik warga, dan saat ini pihaknya telah menyerahkan pada Denpom 3 Siliwangi. Memang betul, tadi pada pukul 9 terjadi kecelakaan menabrak gerobak tahu juga motor, namun tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi, namun itu sudah semua ditangani oleh pihak Denpom dan sudah diganti rugi. Sementara itu, Danyon Kav 4 KC Letkol Cavalry MB Triyono mengakui kejadian tersebut dan proses akan dilakukan Pomdam 11 Siliwangi. Kepada warga yang terdampak, pihaknya telah menyelesaikannya dengan mengganti rugi segala kerusakan akibat kecelakaan tersebut. Hari ini memang terjadi kecelakaan, tank kami menyerempet gerobak dan motor. Untuk proses akan berjalan hari ini di Pomdam 11 Siliwangi. Terhadap kerugian yang ditimbulkan sudah kami laksanakan penggantian terhadap masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang terluka maupun korban jiwa. Gerobak tahu diserot, alhamdulillah gerobak sudah diganti seluruhnya menjadi baru, kemudian barang dagangan juga sudah diganti sepenuhnya. Terima kasih kepada Bapak TNI. Tercatat ada 4 unit sepeda motor milik warga yang tengah terparkir langsung ringsek. Demikian pula dengan gerobak dagangan tahu hancur. Sejumlah aparat TNI dilaporkan langsung sigap melakukan sterilisasi TKP. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.